Oh, diedit lagi ya? Halo Bang Peng. Halo. Ya, udah berapa lama nih kerja di Hope Channel? Di Hope Channel itu saya sudah kurang lebih 10 tahun melayani di sini. Oh, sekarang kalau boleh tahu nih di bagian apa? Oh, jadi sudah dari awal ada beberapa bagiannya, tapi sekarang saya ada di bagian penayangan dan bagian promosi. Oh, oke. Okay. Tolong saya ambil jalan ke sana. Iya. Oh, kita begini berarti. Iya. Oh, kita samping ya, bukan. Aduh, salah banget. Gini ya. Oke. Iya, diangkat. Halo Bang Peng. Halo. Ya, gimana apa? Nih? Udah berapa lama nih kerja di Hope Channel? Di Hope Channel itu saya sudah kurang lebih 10 tahun. Wow. Wow, lama juga ya? Iya. Sekarang kalau boleh tahu di bagian apa, Bang Peng? Dari awal kita sudah ada di sudah pernah coba ya di beberapa bagian, tapi sekarang ini saya bertanggung jawab di bagian penayangan, penyiaran, dan juga di bagian promosi. Oke, nah boleh bagikan dong 3 hal yang menjadi tanggung jawab di bagian broadcasting ya, Bang Steven. Oke, mungkin yang paling utama adalah yang pertama adalah saya bertanggung jawab memastikan bahwa semua tayangan atau semua produk yang sudah di siapkan oleh tim produksi tentunya sudah di syuting apapun itu ditayangkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita pastikan semua yang kita tayangkan itu bisa diterima oleh semua bagian ya, pemirsa, entah itu di televisi ataupun itu bagian digital. Semua kita pastikan bahwa mereka itu bisa menerima. Jadi ini berhubungan dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah bagian promosi. Jadi kita bertanggung jawab untuk mempromosikan di media sosial, dan juga ketika pemirsa menghubungi kita sehubungan dengan tayangan-tayangan yang sudah kita buat, itu sinkron semuanya. Jadi tiga bagian ini sangat sangat penting dan sangat besar untuk bagian yang saya tangani saat ini. Oke, gimana nih kalau ada teman-teman yang pengen masuk di Hope Channel Indonesia di bagian yang broadcasting? Biasanya syarat unggulannya apa aja nih? Oh iya, kebetulan saat ini kita lagi membutuhkan ya orang khusus di bagian sosial media. Jadi kita namakan itu sosial media spesialis. Jadi dia akan menangani, ya akan ngecek semua postingan kita dan melihat analytics-nya. Jadi skill itu sangat dibutuhkan di bagian kami di departemen promosi sosial media. Jadi buat teman-teman yang punya skill ini, punya pemahaman ini, langsung dicoba saja. Oke, thank you Bang Peng. Sama-sama, terima kasih.